Selamat siang. Jumpa lagi sama Bengkel Wakado. Kali ini Wakado material sedikit. Tidak ada bunyi kan ini. Ada bunyi ya. Barusan ada bunyi tok 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 tok. Nah, kalau diinjak kopling hilang. Berarti bunyi tersebut bukan dari mesin. Bunyi tersebut daerah kopling. Begitu ya analisa Wakado. Semoga benar ya. Mau saya turunin koplingnya nih. Gitu ya. Oh ya, yang bunyi itu ternyata dekrupnya, tuh dekrupnya pada ompong ya, tuh ini yang bunyi itu tak tak tek 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 ini, tuh akibatnya dek lahar tuh bukan sama laharnya tapi sama rumahnya. Tuh ya. Tuh mau saya coba buka tuh ya. Tuh masalahnya. Gitu. Dek laharnya saya copot. Tuh. Karena mataharinya udah pada ompong, pada patah. Jadi posisinya tuh bukan kena apa ringnya, tapi kena rumahnya, makanya bunyi. Jadi begini tuh kutuk 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 gitu ya. Gitu. Penyakitnya. Jadi kalau mesin ada bunyi itu diperiksa bagian mana yang bunyinya gitu, jangan langsung ke mesin gitu. Langsung aja mesin belum tentu gitu ya. Ini kan kalau diinjak bunyi ya gitu, nanti akan saya mau lagi beli nih, lagi beli dekrupnya nih gitu ya. Bunyi itu kadang-kadang banyak gitu ya, bisa dari klep, bisa dari metal jalan, dari metal duduk. Kalau metal duduk pagi-pagi yang sering bunyi, siang enggak. Kalau metal jalan enggak mau hilang, walaupun digas walaupun enggak tetap aja bunyi. Gitu ketahuannya dari waktu nanyak. Gitu. Oke ya, nanti saya mau bongkar, mau ganti dulu. Biasa nih angkot. Dipasang ya koplingnya, sekarang tidak ada bunyi lagi. Lepasin kopling injak. Oh ya, sekarang sudah tidak ada lagi. Coba masukin gigi mundur. Oh ya, ini lagi. Nah, demikian tadi. Kalau ada bunyi kotak petuk trok-trok-trok-trok seperti itu tadi ya, bagi rekan-rekan, jangan dulu pikiran yang jauh-jauh, yang deket-deket aja ya. Ternyata memang posisi dekrupnya ya, keperklutnya yang jebol gitu ya. Bukan rekayasa ini nyata gitu ya. Tuh, sekian dulu tutorial dari Wakado. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang mengalami penyakit seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.